Hai adik kembali lagi dengan Kak Rina di online lesson Owen. Kali ini kita akan belajar kelas 5 bab 5 pengolahan data di buku ISPS Matematika kelas 5. Nah, di latihan kedua ya mengenai menyajikan data dalam bentuk tabel dan diagram di halaman 128 sampai dengan 129. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Gimana kabar Adik-adik hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Nah, kita di latihan 2 akan menyajikan data dalam bentuk tabel dan diagram. Nomor 1 berikut data berat badan dalam kilogram siswa kelas 5. Ya, kemudian ini ada datanya, sajikan dalam bentuk tabel. Nah, Karina akan buatkan tabelnya terlebih dahulu. Nah, Karina sudah buat di sini ya. Kita akan buktikan jumlah-jumlah masing-masing ini ya. Yang pertama berat badan 34, ada berapa? Karina akan coret yang sudah kita e, lihat supaya tidak e, keliru ya, jadi Karina akan coret. Sekarang 34, ada 1, 2, hanya 2 betul ya, ini betul. Lalu 35, 1, 2, 3, 4, 5.

dua tiga empat ada empat dan terakhir empat puluh satu dua tiga empat ada empat betul ya tabelnya sudah benar sekarang nomor dua berikut adalah data banyaknya pensil yang di terjual di koperasi sekolah selama satu bulan nah ada saat minggu ke satu kedua ketiga dan keempat ini banyaknya barang yang terjual sajikan dalam bentuk diagram gambar nah Karina akan uh, buatkan diagramnya lebih dulu ya Oke, Karina sudah buatkan. Karina pakai gambar pensil karena dia mintanya diagram gambar. Nah, ini minggunya di sebelah sini, lalu banyaknya pensil yang terjual. Nah, Karina buat keterangan di bawah, kalau yang pensilnya merah panjang, dia 2 pensil. Kalau yang biru pendek, dia 1 pensil. Ya, Kita lihat untuk yang nomor 1 ada 20, jadi pensilnya ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Kemudian, yang nomor dua, yang minggu kedua ada 15 berarti satu dua tiga empat lima enam tujuh, ini empat belas, dan ini yang satu, jadi lima belas. Lalu, yang tiga belas delapan belas pensil, berarti ada satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan, dan terakhir dua belas pensil, berarti ada enam, ya satu dua tiga empat lima enam. Oke, kalau adik-adik gambar pensilnya mau berbeda, boleh saja, ya, bebas saja. Sekarang nomor tiga, perhatikan data olahraga kegemaran siswa kelas 5 berikut. Ada olahraga sepak bola, voli, tenis, bulu tangkis, renang, catur, dan ini ada jumlah siswanya. Kita diminta untuk e, menyajikan data dalam diagram batang ya. Nah Karina sudah buatkan di sini, ini diagram batangnya yang berbentuk batang seperti ini. Kita lihat yang sepak bola pertama ya, ada 10 anak. Kemudian voli, voli ada 5, jadi ada di tengah-tengah antara 4 dan 5. 4 dan 6 ya, jadi 5. Tenis, tenis ada 4, jadi garisnya di sini. Kemudian bulu tangkis ada 8. 8 berarti dia di sini ya. Kemudian renang, renang ada 6. 6 berarti di sini ya, 6. Dan terakhir catur hanya 2, jadi 2 di sini ya. Oke, kemudian berikutnya adalah yang nomor 4. Berikut adalah data jumlah hasil panen padi Pak Arif selama lima tahun terakhir. Nah ini ada tahunnya dan ini ada panennya dalam kintal. Sajikan dalam bentuk diagram garis. Karina buat dulu ya. Nah Karina sudah buat di sini eh, diagram garis yang seperti ini bentuknya. Pertama tahun 2012 dia ada 20 berarti titiknya di sini ya ini 20. Lalu 2013 30 jadi titiknya ada di sini. Kemudian 2014 ada 20 titiknya di sini ya 20 dan 2015 ada 15 berarti titiknya di sini. Dan terakhir 2016 ada 35. Baru kita gabungkan titik-titiknya seperti ini ya menjadi garis. Ya. Oke, kemudian berikutnya yang nomor 5. Ini nomor terakhir ya. Berikut adalah data jenis golongan darah dari seluruh siswa SD Cerdas. Ada A, ada B, ada AB dan ada O. Nah, kita diminta untuk menyajikan data tersebut dalam diagram lingkaran. Karina buat dulu. Oke, sudah ada. Ucaranya, e, caranya dikadi kita harus menjumlahkan dulu e, berapa e, seluruh siswanya. Jadi kan ini ada 60, terus ada e, 100 ya dan ada 80 dan ada 120. Jadi totalnya ada 300 e, Karina tulis di sini totalnya ada 360 siswa. Nah, oh Karina geser dulu ya. Nah, totalnya ada 360 siswa. Kemudian kita di sini akan menghitung satu persatu. Cara mencari persentasenya adalah dengan menggunakan 60, yang pertama ya, per 360 dikali 100%. Ya. 60 dibagi 360 dikali 100. Hasilnya adalah 16, 667 dan seterusnya ya. Ini bisa kita bulatkan 16,7 ya. Atau kalau mau menggunakan pembulatan ke atas jadi tidak ada koma berarti bisa 17. Nah, ini yang golongan darah A ya, 17. Lalu golongan darah B berarti 100 per tiga, nggak muat karena di sini aja ya. Ini golongan darah B. 100 per 360 kali 100 persen. Ya, nah ini 100 dibagi 360 dikali 100 persen. Dia 27 0,77 tujuh, tujuh, dan seterusnya ya. Ini Karina akan sederhanakan jadi pembulatan ke atas jadi 28% yang ini yang B ya. Lalu sekarang yang C golongan darah oh AB kok C ya Karina ya mana ada golongan darah C. Nah AB AB ada 80 berarti 80 per 360 ada berapa ya ini berapa persen 80 dibagi 360 dikali 100 persen Nah, ini kali 100%. Nah, karena dia hasilnya 22,22 ,22 sekian, Karina akan sederhanakan ke bawah ya, pembulatan ke bawah jadi 22% saja. Nah, ini yang AB. Dan terakhirnya yang O. Kita bisa 100% kita kurangin yang lain atau kita hitung lagi yang O-nya juga nggak masalah. Yang O ada 120 dibagi 360 dikali 100%. Ya. Nah, ini hasilnya adalah tiga puluh tiga 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 ya e, kita sederhanakan jadi tiga puluh tiga aja pembulatan ke bawah ya oke okay? nah gitu caranya dikadik -dik, gampang banget ya e, jadi pembahasan kita sudah selesai semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat jangan lupa di subscribe klik loncengnya like dan share juga ya Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.